Pemahaman akan aturan adat menjadi bentuk kearifan masyarakat adat terhadap wawasan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kepedulian terhadap lingkunganlah yang mendorong lahirnya hukum adat Sasi. Seperti halnya yang ada di Pulau Haruku, Maluku Tengah. Larangan atau sasi adat yang sudah berlangsung sejak abad ke-15 ini menjadi cara masyarakatnya untuk mengelola kekayaan alam mereka. Wih, oh udah dapet ikan nih. Ini ikan apa? Kulipas. Ikan kulipas, karena biasa ikan kulipas. Sebenarnya nggak semua wilayah di daerah Haruku ini bisa dipakai untuk mencari ikan, karena ada beberapa wilayah yang disasi. Karena kita lagi di wilayah, posisinya kita lagi di tempat yang tidak disasi, jadi Om bisa cari ikan dan baru sebentar aja udah dapet. Apalagi nanti kalau besok buka sasi ya, pasti lebih banyak ya Om ya. Iya. Oh iya, saya sampai lupa, saya di sini nggak sendiri, saya ditemenin Novi si Mojang dari Bogor. Banyak ikannya. Ikannya banyak banget. Nanti kita lihat aja ya, besok lagi pasti bakal seru. Seru. Oh, dan orang Haruku bilang ban kempis harus dipompa, pompa saja berulang-ulang. Dengar buka sasi lompa, tertanda Haruku panggil pulang. Lanjut dong cari ikannya. Pas! Sungai Learisa Kayeli merupakan tempat keramat bagi masyarakat di Pulau Haruku. Di sungai inilah acara sasi lompa selalu diadakan setiap tahunnya. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan juga tawar, mengikuti siklus pasang surut laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 meter hingga mendekati hulu sungai. Sekarang pagi liran ini jualan dulu, nyam bambu. Oh, dulu nyam bambu. Tapi sekarang sudah bisa pakai tali rafia ya? Sudah lebih. Nah, dulu pakai bambu, tali pakai tali nilon. Tali nilon, nambah, nanyam terus. Nanam. Itu dibagi per ini, swa. Oh, per swa itu ya. Per marga artinya. Iya. Ini fungsinya sendiri untuk menjadi seperti pagar. Jadi di hulu itu masyarakat sudah kumpul sekarang sebenarnya. Udah siap-siap, Novi juga udah di sana, udah siap-siap mengambil ikan. Tapi ini dipagerin dulu biar ikannya nggak kabur lagi ke laut. Sasi lompa merupakan pesta rakyat tahunan yang selalu ditunggu-tunggu oleh mereka. Bunyi suara tifa menjadi pertanda kalau acara buka sasi lompa telah dimulai. Pesta rakyat yang sangat ramai, mulai dari orang tua hingga anak-anak tumpah ruah di semua sisi bagian sungai. Ada yang berkelompok, ada juga yang sendiri-sendiri. Buat ngambil ikan lompat.
Hari. Oh, mana tuh? Harusnya ini buat Eri. Rusuh emang. Asli itu pada rusuh banget. Pada sih rebutan air. Berisik karena ini emang bukan cuman masalah hasilnya aja tapi kebersamaannya juga, semua keluarga pada kumpul. Pada seru-seruan di sini. Sasi Lomba sudah menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Pulau Aruku. Karena sasi terhadap jenis ikan ini tidak bisa kita temui di tempat lain. Ikan lomba baru boleh dipanen setelah 5-7 bulan dari saat pertama kali muncul di sungai. Apa? Ikan kecil sejenis sarden ini panjang maksimalnya hanya sampai 16 cm saja. Lomba bukanlah endemik Aruku. Penyebarannya tersebar luas di lautan Maluku. Hanya saja setiap kali mendekati waktu untuk bertelur, lomba yang hidupnya berkelompok memilih sungai Learisa Kayeli sebagai tempat mereka berkembang biak. Padahal, unsur kandungan plankton yang menjadi makanan utama dari ikan yang dikenal dengan nama ilmiah Trisabailama forskal ini tidak banyak tersedia. Setiap kali ada sasi, ikan lompanya pada ngumpul di sini semua. Makanya di sini orang-orang Aruku bilang ikan lompa ikan pusaka. Angsa di rumah. Boleh sadar apa? Sambal. Sasi ini bukan hanya sekedar tentang kumpul-kumpul atau pesta air, tapi lebih ke pengelolaan lingkungan secara adat yang terus-menerus. Kenapa saya bilang terus-menerus? Karena sasi selalu ada tiap tahun. Dan hal ini mengajarkan masyarakat untuk menjaga dan melindungi apa yang sudah diberikan oleh alam dengan cara tidak mengambil secara berlebihan. Toh kalau sudah ditunggu satu tahun, hasilnya bisa dilihat kan tadi? Luar biasa banyaknya. Dan hasilnya untuk masyarakat sendiri. Masyarakat di Aruku menjaga aturan sasi selama satu tahun berbuah hasil yang melimpah. Ini adalah hadiah dari alam karena mereka telah menjaganya dengan sangat baik. Ini memang saat-saat yang paling saya tunggu-tunggu. Saat-saat favorit saya. Kalau soal makanan, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ini kita mau bikin makanan namanya kouhou, makanan tradisional khas orang Maluku. Bumbu saya bumbu susah dapat, Mai. Ikan asin adalah jenis penganan yang bisa bertahan lama. Campuran garam pada ikan berfungsi sebagai pengawet makanan tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat pesisir. Mama, saya kesitu dulu, Mama, ya. Kalau sudah jadi. Ini lagi masak apa nih, Tia? Ini kita lagi masak kouhou. Kamu kalau datang ke Aruku, wajib kudu harus makan ini. Tapi apa cobain itu? Ini dulu nih. Ini. Ini salah satu bahannya juga. Apa nih? Ini namanya buah atong. Biar nggak sakit perut karena makanannya mentah, harus nyobain ini. Serius. Enak kan? Asa pahit banget. Aduh, pahit banget, sumpah. Dia itu ya ampun, pahit banget. Enggak, enak. Enak ya? Buah atong merupakan spesies tumbuhan endemik Maluku. Sejak dulu, masyarakat di sini menggunakan buah ini sebagai bahan obat-obatan tradisional untuk diare, alergi, dan juga penyakit jantung. Selain itu, buah yang bentuknya seperti kentang ini
bisa digunakan sebagai pengawet makanan karena bisa membunuh 7 bakteri penyebab kebusukan pada ikan. Cita masyarakat Haruku masih terasa hingga selesai acara. Hasil ikan melimpah adalah berkah, buah dari kesabaran untuk menjaga sumber daya alam yang mereka miliki. Waktu beta dekat, kumpul dengan basudara. Amat ramai sungai. Enak rasanya. Di mulut tuh lembut. Ada asam-asamnya. Kemudian ada crunchy-nya juga karena ada bawang merah kan. Masih seger. Tapi kalau dipegang teksturnya kayak apaan ya? Oncom. Kayaknya demen makan oncom nih langsung. Kayak oncom. Cepet banget oncom. Enak banget. Tapi ini enak. Makan ditemani sama lagu. Walaupun kamu gak ngerti tapi tetap bisa menikmati. Iya. Saya sih pulang kampung banget ini namanya, beneran deh. Haruku, sing sabar for beta balelai. Oh ulate, tanjung oh ulate. Ulat sambar pohon kanari. Foto buah, oh balik lagi di kereta. Acara buka sasi lomba memiliki arti khusus bagi masyarakat yang ada di Pulau Haruku. Keterikatan masyarakat dengan alam sebagai penopang hidup mereka menciptakan adat yang kuat. Bukan hanya lingkungan yang masih terjaga, hasil sasi pun dirasakan nantinya ketika masa paceklik angin laut. Menjelang acara pembukaan sasi, para kewang atau tetua adat sibuk mempersiapkan berbagai macam persyaratan adat yang menjadi bagian penting acara. Setiap kewang memiliki tugasnya masing-masing. Baik, jadi di samping saya ini Om Eli. Om Eli statusnya sebagai kepala kewang ya Om ya? Kepala kewang. Sudah 35 tahun? 35 tahun menjabat jadi kepala kewang. Dan ini kita lagi bikin tanda sasi karena lagi ada prosesi adat buka sasi nanti. Kita lihat dulu ini prosesnya bagaimana. Tanda sasi yang sudah selesai ini dan bentuknya seperti ikan, ini mulutnya, ekornya, siripnya, terus ada gantung-gantungan buah nih, ada pinang, kemudian pala, nenas, dan cempedak. Ini maknanya, ini adalah hasil-hasil bumi yang ada di Haruku dan tidak boleh diambil kalau belum buka sasi. Dan ini mau dipasang, berarti artinya sasi sudah mau dibuka. Mari kita langsung pasang, Om. Selain mempersiapkan tanda sasi, sebagian kewang lainnya harus membuat obor atau lobe yang juga menjadi salah satu bagian penting dalam acara pembukaan sasi. Daun-daun kelapa
kelapa kering ini tidak boleh diambil dari sembarang tempat. Setiap kewang harus mengambilnya dari kebunnya sendiri. Masing-masing kewang diharuskan untuk membawa satu lobe sebagai persyaratan untuk acara buka sasi nanti. Untuk membuat satu lobe membutuhkan lebih dari 20 helai daun kering. Obornya udah jadi nih. Tingginya bisa 2 kali tinggi badan saya. Nah ini nih, salah satu syarat tanda dibukanya sasi lompa. Dan nanti malam, ini mau dibakar. Hukum adat terasa sangat hidup di sini. Masyarakatnya menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para leluhur. Karena itulah, mendengar acara buka sasi lompa, masyarakat asli Haruku yang tinggal di luar pulau berbondong-bondong pulang. Hei, wailai ini asahulu. Kurajarake, meteri, usahele utin jima. Nalai wail hataiku ini. Sasi sudah resmi dibuka. Nah, setelah tadi ada upacara dari para kewang, sekarang para kewang sedang mengelilingi kampung untuk menuju ke lokasi di mana sasi dibuka nanti. Tradisi keliling kampung ini selalu menyita perhatian masyarakat. Arak-arakan obor ini adalah bentuk bewara atau cara pemberitahuan yang telah dilakukan para kewang dari awal sasi diterapkan. Para kewang akan mensosialisasikan aturan-aturan adat sasi kepada masyarakat di 4 titik lokasi berbeda. Acara di malam hari berupa pesta dan lain-lain harus mendapat izin dari sendiri negeri. Menjelang matahari terbit, kepala kewang dan juga anggotanya harus membakar lobe atau obor raksasa di dekat muara sungai. Kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh para kewang sejak 2 bulan lalu. Setiap pagi mereka datang ke muara sungai untuk menyalakan obor. Tapi bedanya, obor yang digunakan tidaklah sebesar acara puncak. Sudah ya. Sudah siap buat ngambil. Selama 1 tahun itu, mereka menjaga dulu ekosistemnya supaya bagus lagi, baru diambil. Nggak tiap hari dieksploitasi terus kan lama-lama. Kasihan juga ya sungainya, lautnya, ikannya pada habis semua. Iya, benar.